Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini saya mau masak kelinci karena mau kedatangan tamu. Keluarganya Mbak Tania mau datang makan malam di rumah kita. Jadi saya mau masak-masak. Masak apa? Katanya gue mau nonton video lu, gue gak ngerti apa-apa. Ketemu lagi di sini di Yuli Morenciana. Masak-masak. Hari ini saya mau bikin berapa menu ya? Makanan utamanya saya mau bikin kelinci sama ayam dan kentang goreng. Terus cemilannya lumpia, ada bakwan mungkin ya. Kalau saya ada waktu. Terus saya mau bikin avocado itu ya, yang buat makan sama chips, buat cemilan. Pokoknya ikutin terus aja ya, saya masak apa. Yang jelas saya mau motong-motong dulu kelincinya. Dan saya nggak akan filmin motong kelincinya karena nanti dikira pembantaian. Simak terus videonya, yang belum subscribe tolong di subscribe supaya saya makin banyak penggemarnya. Yang belum subscribe, tah dipencet dirinya. Oke guys, saya mau masak dulu ya. Yuk, ikutin aja dulu. Jadi ini ayamnya kelincinya yang kemarin kita beli di supermarket. Ini itu ya. Jadi saya yang harus potong-potong. Saya potong dulu sebentar, lalu kita lanjut masak. Di kokot ini, saya mau bikin kelinci saus mustard. Guys, perubahan ini ya, schedule masaknya berubah, bukan masak kelinci mustarda, ganti menu, mau dipanggang aja kelincinya karena takutnya nggak ada yang suka karena ada anak-anak juga ya. Jadi saya mau panggang aja di oven. Koko bilang katanya dipanggang aja biar aman, katanya soalnya nanti kalau dia nggak suka itu nggak suka, jadi aman. Nih yang motongin sekarang juragan nih, Pak Bos. Ah bos, kupiang ya. Tadi saya mau motong tapi kata dia, oh jangan, bukan begitu motongnya. Ya udah dia aja yang motong, biar aman. Tapi saya skip, seperti yang saya bilang saya skip karena nanti dikiranya violence, ya violence. Nih lagi dipotong-potong, dari nanti pas dibumbuin aja saya videoin. Sok, sementara Koko bikin motong-motong ayam, saya mau bikin avocado untuk cemilan keripik itu loh, apa sih namanya, kamu saya mah tortilla, keripik tortilla saya kasih tortilla. Avocadonya tuh, avocadonya bagus sekali ya. Tapi kalau Mbak Carmen ini bijinya kecil banget. Kalau Mbak Carmen di blender guys, cuman aku sukanya di ini bijinya nggak bisa dibuka. Aku sukanya yang masih kasar-kasar gitu doh. Pokoknya kita buka dulu ya semuanya ya. Aduh ini belum matang kayaknya yang sebelah sini. Sudah cuci tangan ya. Masih keras ini. Mana ya ini, lupa. Ah di supermarket itu loh, yang mahal itu. Terus saya beli 3 hari yang lalu ini. Saya beli 3 hari yang lalu. Kalau mentah gini di buah saya bikinnya. Enakan yang matang. Sorry ya dikecemal ini ya. Gak apa-apa.
tangannya sudah bersih. Saya pindahin ke mangkok ya, mau saya blender aja karena masih keras. Saya mau blender. Sekarang saya mau bikin lumpia dengan sayur dan apa namanya, bikin lumpia daging. Kita siapin panci dan lain-lainnya, dan minyaknya masih di sini ya, masih di rendam air panas. Lumpianya lumpia ala saya, lumpia-lumpiaan. Ada minyaknya. Masukkan kira-kira 250 gram. Ininya sudah siap isiannya. Sekarang kita gulung dulu sebentar ya. Kita gulung pakai robek. Robek. Sekarang kita gulung satu persatu. Di sini nggak ada yang segar ya, yang fresh gitu ya. Adanya yang frozen kayak begini. Jadi mau nggak mau saya harus pakai yang frozenan. Karena kalau bikin sendiri, aduh, mana sempat. Isiannya ini saya mau bikin yang panjang-panjang ya, jadi makannya gampang.
makannya jadi gampang. Jadi ini saya tambahin ayam 4. Ini koko kenapa juga dijejer-jejerkeun ya. Ini apa sih namanya ini teh? Ginjalnya ya, ginjal kelinci. Ini dari satu kelinci ya guys. Saya takut anak-anak nggak suka, jadi kelincinya saya selipin ayam di sini. Saya selipin ayam 1, 2, 3, mungkin 4. Saya selipin 4. Oke. Dan saya mau garmin. Saya kasih garam, ini dipanggang begitu aja ya. Dipanggang. Dikasih apa namanya? Herba. Jadi nanti manggangnya 1 jam sebelum mereka datang ya. Tapi karena waktu berjalan dengan cepat. Ini apa sih ya, hair Provence. Saya pakai hair Provence, semua hair. Kelinci itu enaknya begini. Kita pijat-pijat dulu. Ayam. Oke, tinggal dipanggang. Ini. Timonya habis ya, tinggal segini. Penghabisan. Saya harus beli. Dan kita masukkan 1 bawang putih. 1 saja ya. Ini nggak apa-apa, kulitnya biar aja karena yang kulit luarnya sudah saya buang. Jadi ini dijamin bersih. Karena ini yang di dalam. Oke. Voila. Sekarang kita masukkan kelincinya. Ups. Voila. 45 menit nanti kita lihat lagi. Setelah setengah matang, ini kita kasih bawang. Bawang bombay atau bawang apa aja yang ada. Saya adanya ini, jadi pakai bawang besar mega. Dan saya lagi goreng kentangnya. Mau saya goreng setengah matang dulu biar nanti digoreng 2 kali, jadi nggak sampai matang dulu. Ini udah begini, nanti saya angkat ya kentangnya. Ini buke garninya. Ini kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Di skip. Kita masukkan lagi ke oven. Benar asyik pour tout ça. Boleh. Buat 9 orang cukup. Kata koko cukup, nggak cukup lah ya. Kita akan ada 9 orang. Jadi saya pasang 9 orang ya guys. 9. Sekarang kita isi aperitifnya. Aduh, kebanyakan air. Zut. Aperitifnya. Ini adalah ikan kacang. Ini yang kosong kita isi pakai yang lain. Sudah siap mejanya ya. Sudah siap digoreng untuk yang kedua kalinya. Sekarang saya mau goreng bakwan karena Batan ya suka sekali sama bakwan. Jadi saya mau bikin bakwan.
goreng beberapa lagi. Belum datang batanianya, jadi mending saya goreng aja, soalnya nanti riuh kalau dia sudah datang. Bentar lagi mereka datang. Bawahnya agak sedikit bronzai, agak sedikit gosong ya. Kencengan minyaknya. Ini lumpianya saya taruh di piring seng saja ya, biar hangat. Ah, tuh lah, biar hangat. Oke, tamuku bawa ini ya guys, jadi aku mau taruh di depan di meja. Nah, tuh ada Mak Bule, ada Jordi. Hai, acu bawa. Bapak kerja pak? Kerja. Like always. Trabaja. Como siempre. Esta es mi prima, Tania. Ya, hola. Ayamnya udah mateng tuh. Nggak bikin video pas tamunya datang. Ling ding diledekin katanya ngomong. Oh iya. Ling ding katanya ngomong apa? Bahasa apa katanya? Katanya gue mau nonton video lu, gue nggak ngerti apa-apa. Ling tuh tamunya sedang nunggu. Yo le digo mía, ¿eh? Está malo. ¿Dónde grabes? Y luego dime, ¿ves? El video sabe que hice el otro día. Estábamos y Elisa. ¿A mí? Sí. Para vosotros dos. Hombre, el abuelo. Tuve un polo y dejó la servilleta de limpieza de la mano. Otro día, bien. Ah, qué lío, chocolate. ¿Qué lío? ¿Hablas? ¿Eh? ¿Cómo come chocolate? No. Cuando se vaya a hablar, nosotros subimos arriba. Oye, de nuevo cuento que sí. ¿La habéis probado? ¿Cuál? Esta. ¿De la pastel de...? ¿Cómo se llama? Lo he hecho yo. Sí. Este de coca, ¿no? Coca. ¿Plato de calde? No, calde tampoco. Es tu cuchara, ¿no? Es como masa de croissant. Dijo sucre. Está bueno. Sí. ¿Y yo? No, no, no. Espera, quiero enseñar esto. Yo me pongo aquí a mi padre. Era mi novio, que no me pintara. Mi novio. ¿Vamos ya, Tania? Mi padre. Le decía a mi marido, cuando llegaba a verme, a buscarme, me decía, ¿eh? ¿No te pinté mucho? Yo no. No. Oye, un poquito, pero mañana prepárate. Y empecé un día un poquito, otro día un poquito, y digo, coño, a mí mi padre... Yo le digo mía, ¿eh? Está malo. Isa, sekarang ada fresquito la calle, ¿eh? Sí, aku pulang. Sudah pulang, guys. Sudah selesai semuanya, pulang tuh. Isa pulang. Sampai di sini dulu videonya ya, guys. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah mengikuti. Adios, Mbak Tania. Ini bawaannya Mbak Tania. Malu dia kalau no. Nungka. It's me. It's too perver, ya. Sí, igual, que va. Es solo mi tape. Besito. Ahora, otra vez. ¿Qué te lleva? Mi tape. Oh, gelap sih. Ah, está lleno. Aquí sí. A ver. Tadi gak sempat videoin karena riwuh. Sí. Acá veo. Hasta mañana, yo voy para arriba. Ini Koko lagi beres-beres.
lagi beres-beres bekas semalam karena langsung tidur kita capek. Pinter ya, bravo. Ini sisa kelincinya. Kemarin laku keras ya, Jordi sampai Koko, Mak Bule, semuanya sampai dicocol-cocol apa namanya kuahnya sama roti guys. Jadi ini sisanya tinggal segini. Ini Koko lagi beres-beres bekas semalam. Dan saya juga beres-beres, semua dicuci, taplak meja dicuci. Dan ini adalah kerjaannya Koko ya guys. Dia bikin pakai kayu tambahan supaya mejanya lebih panjang. Tuh. Pinter Koko mah, segala bisa. Laki gue mah segala bisa. Tuh, walaupun enggak sebagus. Cuman aku bilang, tambahin dong biar muat 10 orang. Akhirnya semalam muat 10 orang.